Motor bekas mulai 5 jutaan, ini dia motornya, gimana kondisi dan harganya? Tonton terus video update harga kali ini, kita ada di Final Motor, langsung aja cek mulai dari motor pertama, yuk! Oke teman-teman, balik lagi di YouTube gue Gio Fanny. Dan kali ini gue ada di Final Motor, Kampung Keramat, Kota Jakarta Timur. Buat kalian yang udah nonton video ini, thank you banget, semoga kabar kalian panjang umur, lebih kenangan sehat selalu dan bisa terbeli motor dan impian kalian, mobil, motor, rumah, semua bisa terbeli lah. Nah, ini kita langsung aja masuk ke motor pertama di sebelah kiri gua nih. Ada Yamaha Fiction. Ini Fiction Lightning, Fiction yang injeksi terakhir di 2017. Ini belum ada desain baru lagi ya, masih pakai desain yang ini sampai sekarang. Dan ini motor tahun 2017, platnya Jakarta Selatan. Pajak bulan 8/2022 off. Untuk bodi warna merah campur hitam, two-tone color ya. Warnanya juga masih kincong, bagus. Masih benar-benar mulus catnya. Ban depan pakai Michelin Pilot Street, ring 17 dengan velg palang dengan kondisi yang masih sangat bagus. Untuk kondisinya, joknya juga masih mulus, gak ada yang robek, gak ada yang bolong. Harganya langsung aja buka di angka 10 juta rupiah aja. 10 juta udah dapetin Fiction LED 2017. Kalian bisa langsung nego-nego di tempat, langsung aja ke Firman Motor. Untuk selanjutnya ada Yamaha NMAX 2018 cuy. 2018 ini platnya aja. Dari Kota Bekasi, pajak bulan Juli nih ya. Kalengnya 2008 dan untuk warna putih hitam. Ini motor 2018 NMAX-nya, jadi joknya udah two-tone dan speedometer atau odometernya sudah negatif display kotak. Untuk ban depan belakang masih tebal banget 95%. Kalian bisa lihat sendiri, ukurannya 110/70 ring 13 standar. Dan untuk kondisi seperti ini sih menurut gue masih mulus banget ya. Nanti kita coba cek kelistrikan dari semua motornya dan mesinnya. Kita cek yang tahunnya tua-tua. Untuk harga NMAX buka di angka 19,5 juta rupiah nego. Bisa langsung tanyain atau screenshot video ini ke WA yang ada di deskripsi. Itu bisa kalian tanya-tanya harga-harga motor yang ada di showroom-showroom yang setiap showroom kita liput. Pokoknya semua showroom di daerah Bekasi, Jakarta Timur yang kita liput bisa kalian tanyain lewat nomor yang ada di bawah. Lanjut lagi ke Jupiter Z. Ini warna biru hitam, two-tone color. Velg udah palang ya, cast wheel. Dan bannya ini pakai IRC apa nih? Ini kasnya bebek zaman-zaman ini. Masih tebel loh bannya. Masih di 85%-an. Jupiter Z tahun 2010, platnya Jakarta Timur. Pajak bulan 4/2026 panjang. Odometernya ada di angka 380. Joknya MBTEC, retriman, body. Menurut gue sih masih mulus ya, ini tahun 2010 sih. Cinclongnya tuh masih dapet. Mikanya juga masih bening, nggak ada yang pecah-pecah parah. Harganya langsung aja buka di angka 5,8 juta rupiah. 5,8. 5,8. Nego. Lanjut lagi ke Beat Karbu merah. Nih, banyak upgrade size-nya nih. Di upsize satu tingkat ya kayaknya. Pakai Maxxis Diamond. Tebel banget lah, 95% bannya. Untuk body originalan semua. Nggak ada repaint-repainan. Jadi benar-benar kondisi apa adanya. Ini juga masih lumayan bagus ya. Walaupun ada lecet-lecet pemakaiannya sedikit. Plat Kota Bekasi. Pajak bulan 2 kali yang 2026 panjang. Kilometer di 42.000. Dan jok retin pakai MBTEC. Harganya mulai di angka 7 juta rupiah. Masih nego. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke Honda Scoopy. Ini Scoopy Donut nih, 2018 KHW. Motor plat Kota Bekasi, pajak bulan 3/2028 putih, panjang. Dan untuk motornya juga warna putih. Gloss ini yang tipe stylish ya. Jadi di belakang ada stripping dan emblemnya. Dan ini fitur CBS ESC juga. Di kuncinya belum kita lihat tadi. Jadi nanti kita tes juga kelistrikan dan mesinnya. Tapi kayaknya ini enggak nih. Ini dua motor ini pasti bisa nyala semua. Ini juga NMAX juga pasti bisa nyala. Nanti kita tes yang tua-tua aja buat mempersingkat waktu juga. Ini lampu udah pasti nyala, masih bening banget dan di sini minim lecet pemakaian. Ban depan belakang juga tebel, pakai Maxxis dengan ketebalan di 90%. Scoopy Donut 2018, plat Kota Bekasi, pajak dan kaleng panjang ini buka di angka langsung aja 14,5 juta rupiah. Ya, 14,5 dapat Scoopy Donut, masih nego. Ini lanjut lagi di sini ada Vario 125. Ini kinclong banget nih, 2021 KTR. Platnya Kota Bekasi, pajak bulan 4/2026 panjang. Livery yang hitam, stripping merah putih. Dan ini joknya orisinilan. Ban depan masih Vario FC235. Depan belakang masih tebel juga nih bannya nih. Ban-ban pabrik. Jadi untuk ketebalan ban di 95%. Listrikan pasti normal. Dan mesin juga pasti normal. Kita habis ini kita akan cek mungkin Beat Karbu, Jupiter, Fiction, NMAX atau di antara yang kita tadi liput lah, kita tes kelistrikan dan mesinnya. Oke, jangan di close dulu videonya, kita langsung ambil kuncinya dulu. Ya guys, langsung aja kita tes kelistrikan dari
jajaran motor di sini kita pilih Jupiter Z dan Beat Carbu karena ini dua motor yang paling tua dan harganya paling murah. Jadi biar kalian nggak ini ya nggak protes ya. Oh, paling tua dong yang dites gitu. Kita langsung tes aja. Ini kita kontak on di speedometer nyala ya, lampunya masih analog. Kita starter. Top chair. Lampu-lampu. Ini senja nih, senjanya bawah. High beam. Nyala semua, sen. Tuh, komplit 2010, karburator masih nyala. Top chair ya, mesin juga halus banget. Dan listrikan normal, gak ada yang litik. Dan ini motor juga harganya murah, di 7 jutaan kalau gak salah tadi. Kalian cek aja video yang, dimundurin lagi videonya, kalian cek harganya. Masih bagus nih. Nah, lanjut lagi ke Beat Carbu yang ada di sini warna merah, cuy. Ini harga juga paling murah nih kayaknya 5,8 jutaan. Nyala ya, guys ya. Tuh, nyala semua. Dan mesinnya halus, odometer 42.000 km, langsam juga stabil. Dan buat kalian yang nanya harganya, mundurin lagi videonya, klasikan dan mesinnya kayak gini. Ini dua motor yang paling tua, udah mewakilin yang muda-muda lainnya. Jadi kalau kalian lihat, ini yang tua aja terawat, apalagi yang muda-muda. Nah, kalau yang ini, tadi kita mau tes ya, ternyata bensinnya habis. Jadi belebet-belebet bensinnya, tuh udah klip-klip. Jadi ya udah. Kalau klasikan normal, habim lobim, sen, kiri kanan, klakson, nyala semua. Tuh, bensinnya habis, belum kita isi. Kita isi dulu guys. Yang lain masih nyala, yaudah gitu aja dari gua tes mesin dan klasikan kali ini. Oke guys, thank you banget yang udah nonton dari awal video yang kali ini. Update harga Vino Motor yang baris kedua, baris kesatunya. Kalau belum tayang, tungguin aja, kalau udah tayang bisa langsung ditonton aja, cek di playlist harga motor bekas yang ada di channel YouTube gua. Kalian bisa langsung klik channel gua ya. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe juga dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta kalau mau join atau jadi membership Giovanni bisa langsung aja klik tombol join atau gabung ya. Mulai dari Rp4.000 aja bisa dapetin grup WhatsApp member khusus. Dan kalau udah gabung jangan lupa ke tab komunitas khusus pelanggan karena ada link WhatsApp yang bisa kalian klik buat gabung, karena masih banyak banget member yang udah daftar tapi belum join ke grup WhatsApp. Jadi gitu aja mungkin dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lagi nyari motor bekas. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace out.